Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada malam ini dengan melihat keadaan cuaca semasa. Imej Gemar Radar menunjukkan keadaan cuaca hujan lebat dan ribut petir yang berlaku sejak petang tadi melibatkan kebanyakan kawasan di sebelah barat semenanjung ini, daripada selatan Kedah ke negeri Perak hinggalah ke untuk keseluruhan negeri Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka dan juga daerah-daerah di sebelah barat dan selatan Johor. Selain itu, ribut petir juga dilihat turut berlaku di beberapa kawasan di sekitar pedalaman negeri Pahang, dan keadaan cuaca ribut petir ini dijangka mampu untuk berterusan sepanjang malam. Oleh itu, orang ramai di sekitar kawasan-kawasan terbabit dinasihatkan supaya berwaspada, terutamanya bagi mereka yang berada di sekitar pedalaman Pahang, di sekitar negeri Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka dan juga barat dan selatan Johor. Kerana kejadian ini boleh mengakibatkan angin kencang, banjir kilat dan juga kerosakan pada struktur bangunan yang tidak kukuh. Kita lihat pula tinjauan cuaca untuk negeri Sabah dan Sarawak. Bagi negeri Sabah, keadaan cuaca dilihat cerah di kebanyakan bahagian untuk negeri berkenaan pada malam ini, dan keadaan cuaca baik ini dijangka akan berterusan sepanjang malam. Namun begitu, untuk negeri Sarawak pula, ribut petir dilihat berlaku di hampir ke semua bahagian untuk negeri berkenaan. Keadaan cuaca ribut petir untuk bahagian-bahagian di negeri Sarawak ini juga dijangka akan berterusan sepanjang malam. Dan dengan itu, Met Malaysia telah pun mengeluarkan amaran hujan berterusan kategori waspada melibatkan bahagian-bahagian di sebelah utara dan pedalaman negeri Sarawak ini, seperti di Limbang, Miri, Bintulu dan juga Kapit, di mana hujan lebat dijangka akan berterusan sehinggalah 15 Februari nanti. Selain itu, Met Malaysia juga turut mengeluarkan amaran hujan berterusan untuk bahagian Kudat dan juga Sandakan di negeri Sabah. Namun begitu, hujan lebat hanya dijangka akan mula berlaku bermula pada 15 Februari. Oleh itu, orang ramai di sekitar kawasan-kawasan di timur dan utara Sabah ini dan juga di sekitar utara dan pedalaman Sarawak tadi dinasihatkan supaya berwaspada dengan keadaan cuaca sepanjang tempoh terbabit, yang terutamanya bagi mereka yang berada di kawasan berkedudukan rendah dan juga di kawasan yang kerap banjir. Baiklah, sekian dulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.